Kalau sekarang saya mau coba ke Lembang, tapi lewat jalan alternatif, lewatin kebun ubi, bareng sama senior di belakang. Sekarang posisi udah di depan ubi. Ntar kita lihat ya jalannya seperti apa. Kita juga baru mengandalkan Google Map aja nih. Modal nekat aja. Tuh, senior pakai road bike. Ngejar-ngejarnya. Seru. Teteran. Menuju Cihideung. Tadi Ledeng belok kiri. Cuaca rada mendung. Ayo. Keluar komplek disambut tanjakan nih, lihat tuh, aduh. Aduh. Ayo. Di kiri aja. Oke, masih terus. Jalannya berubah. Nih mau keluar komplek. Masuk ke jalan original. Nanjak terus. Salah jalan. Ini jalannya hancur banget. Ternyata belokannya satu lagi. Mudah-mudahan jalannya bagus. Nggak bisa lihat jalan datar. Nanjak lagi. Nanjaknya nyesek panjang lagi. Ayo. Dicoba aja sekuatnya. Bismillah. Oh ya? Garde deh. Gaya kan. Ada emang? Ajak bari ngobrol. Kayak yang betul. Oh iya iya iya. Sally. Udah biasa kayaknya. Kuat banget. Hebat. Senior mah dasar pengusaha. Tekaup ningali tukang sayur. Ya bagus, view-nya bagus. View bagus ya? Kapan-kapan ajak istri. Iya, pengen. Jangan pengen berat aja. Ya. Ayo. Pelan-pelan aja. Biarkan yang kuat duluan. Hade. Wah, udah mulai segala karasa. Kaki panas. Pantat apalagi. Ayo. Masih tetap semangat. Ini kita ngelewatin rumah salah satu tokoh di sini. Konon katanya ini adalah peramal. Rumahnya bak istana, coba lihat tuh. Gede banget. Tapi katanya orangnya sudah meninggal, sekarang diurus sama generasi penerusnya. Hebat ya. Ini tempat saya berdiri juga, ini tempat parkirnya luas banget ini. Tuh. Tuh. Luar biasa. Di tengah perkampungan ada istana. Ya, mantep banget tuh. Temu lagi jalan raya, jalan terusan Sersan Bajuri ini. Jalan raya mah anger, jalan raya nanjaknya mah nggak dikasih datar, nanjak terus. Wah, tanjakannya nggak habis-habis, luar biasa. Perasaan udah deket. Tanjakannya mah anger, we. Dia mah udah di depan senior. Udah sampai Lembang. Tinggal menuju kotanya aja nih. Jalannya terus. Turun maksudnya.
bonus nih, turun terus jalannya. Nah, tunjuk jalannya. Wah, dari tadi gagah dikasih turun terus. Ini sekarang nanjak lagi terakhir. Ayo, pelan-pelan aja. Mau nyampe Lembang ya. Bonus terakhir tanjakan. Dikit lagi mau nyampe Lembang, tapi aduh, ini minta ampun tanjakannya nggak habis-habis. Istirahat dulu ah, nggak kuat, euy. Kaki udah mau kram. Nggak tahu nih, masih berapa panjang itu tanjakan, lihat. Kenyang banget. Betis sama paha, aduh, mantep. Alhamdulillah nyampe di Jalan Raya Lembang. Depan nyampe di depan udah di Grand Hotel Lembang nih. Tempat finishnya Salah Saka Hiji. Mampir kue balok dulu. Ini tempatnya senior-senior di sini kue baloknya nih. Ada rombongan sekolah polisi jalan.